Dan teka-teki siapa saja pemain Persija yang akan mengarungi musim 2020 kini telah terjawab. Setelah launching Persija musim 2020 kemarin di GBK, Persija telah resmi mengumumkan skuadnya di musim 2020. Di musim 2020 ini, Persija memiliki wajah-wajah baru yang akan membantu skuad menggapai juara. Antara lain yakni Alfat Fatir yang didatangkan dari Madura United, Rafli Nur Salim yang didatangkan dari Mitra Kukar, Otavio Dutra yang didatangkan dari Persebaya Surabaya. Ada juga Marco Motta yang sempat merumput bersama Juventus dan AS Roma. Lalu Evan Dimas, Osvaldo Hai, lalu Mark Locke yang kini menjadi bagian dari skuad Persija di musim 2020. Ini adalah full squad nama-nama pemain Persija yang akan bermain untuk Persija di musim 2020. Berikut adalah daftarnya. Di posisi kiper, kita memiliki Andri Tani Ardiasa sebagai kapten sekaligus kiper untuk skuad utama Persija di musim 2020. Lalu ada Sahar Ginanjar. Ada juga Adiksi Lenzivio. Lalu Rizky Sudirman yang dipromosikan dari tim Persija skuad junior. Untuk posisi bek tengah, skuad Persija diisi oleh Otavio Dutra, Maman Abdurrahman, Ryuji Utomo, dan juga Alhamra Hehanusa. Lalu setelah bek tengah, ada juga bek sayap yang akan diisi oleh Ismet Sofian yang baru saja pulang dari Spanyol untuk menimba ilmu kepelatihan. Lalu Marco Motta yang bermain cemerlang di Piala Gubernur Jawa Timur. Ada juga Reski Fandi yang dipromosikan dari skuad junior. Lalu Alfat Fatir. Ada juga Tony Sucipto. Dan terakhir Rezaldi Hehanusa atau biasa kita panggil Bule. Adapun untuk pemain tengah, nama-namanya antara lain Adrianus Dwiki, pemain yang kini mencuri perhatian setelah bermain cemerlang di Piala Gubernur Jatim. Lalu ada Sandi Sute. Ada Mark Locke yang baru didatangkan dari PSM Makassar. Lalu ada Rohit Chan. Ada juga M. Alif Ramadian yang merupakan jebolan dari tim Persija Junior. Ada Ramdhani Lestaluhu. Ada Evan Dimas. Dan ada Bray Fatari yang merupakan jebolan dari tim Persija Junior. Lalu untuk pemain sayap yang akan menyuplai bola-bola kepada striker, antara lain ada Novi Setiawan. Ada juga Osvaldo Hai. Ada Lord Harry Susanto yang sempat dikabarkan ke Arema namun kini menetap di Persija. Dan terakhir ada si kancil Rico Simanjuntak. Di posisi terdepan yakni striker akan diisi oleh Marco Super Simic yang kini memperpanjang kontrak di Persija selama 3 musim ke depan. Lalu ada Taufik Hidayat yang merupakan jebolan dari Persija Junior. Dan terakhir ada Rafli Nur Salim. Ketiga nama ini merupakan harapan bagi kita supaya Persija mampu mencetak sebanyak-banyaknya gol dan menjadikan Persija juara di musim 2020. Itulah nama-nama skuad Persija musim 2020 yang akan bermain demi lambang Monas di dada. Adapun tahun ini, musim ini Persija berani mengatakan dirinya sebagai dream team karena Persija dikatakan berkomposisi pemain-pemain bintang. Dengan mengangkat tema Believe in 12, diharapkan Persija mampu mengangkat trofinya yang ke-12 kali untuk Liga Indonesia. Mari kita dukung dan terus kita support Persija supaya Persija kembali juara dan mengangkat piala di GBK pada akhir musim ini.